Hai, Assalamualaikum, saya Fisharuddin dan inilah videonya kotak untuk Poco X4 Pro 5G. Nama yang panjang tapi bagi orang yang mungkin baca aman tahu ia adalah sebuah Redmi Note 11 Pro 5G yang dijenamakan semula dengan hanya beberapa perubahan yang kecil. Apakah perubahan tersebut? Saya akan cakap dalam videonya kotak ini. Dan anda boleh lihat depan saya sekarang ada kotak khas yang diberikan oleh Poco datang pada China sebentar lagi. Dalamnya ada perantinya. Jadi kita akan buka dan saya akan cakap satu persatu apa yang ada perbezaan antara peranti ini dengan 11 Pro 5G. Jadi saya nak buka sekarang. Kita buka kotak. Jadi standard fare. Kita buka, first thing kita nampak ialah pelbagai manual. Dan nampaknya ada bagi macam screen protector kat tangan saya sekarang. Dan turut ditawarkan dalam kotak ini adalah nampaknya ada usual manual bagi mereka yang nak baca manual. Kemudian Poco ni terkenal dengan orang kata bagi best value. Selain manual, dia bagi juga kerangka yang diperbuat daripada bahan plastik. Jadi bagi mereka yang tak ada masa nak beli kerangka masa order, dia bagi sekali. Jadi saya amat menyarankan penggunaan kerangka pasal kita tahu nak tukar mahal, dan kalau kita boleh elakkan kerosakan, good for you. Jadi sekarang dalam ini selain pada tadi ada sebuah peranti, dan menjawab persoalan ramai orang sekarang, adakah Poco bagi charger atau tidak? Ceng ceng ceng. Dan yes, Poco bagi sebuah pengecas. Jadi bagi mereka tak tahu pengecas apa dia bagi, pengecas yang agak besar ini menyokong pengecasan 67 watt dekat sini. Jadi sambungannya adalah nampaknya type A kepada type C. Dan yes, kabel disertakan sekali dengan setiap pembelian. Jadi Poco bukan saja bagi kerangka tapi bagi charger, tak macam beberapa pengeluar kat sana yang dah mula orang kata tak menawarkan benda yang dulunya dianggap standard tapi kini tidak lagi. Jadi apa yang boleh anda lihat sekarang ialah Poco X4 Pro 5G. Apa yang anda dapat ialah sebuah peranti yang dengan 6.67 inci size screennya daripada keluarga AMOLED. Jadi sekarang kalau saya lihat daripada segi rekaan fizikal, tubuh adalah sama. Iaitu saya katakan bahagian sisinya adalah diratakan, bukan yang dibulatkan macam rekaan yang popular sejak 2 tahun yang lalu. Bonggol kamera. Bonggol kamera yang ada pada Poco adalah lebih prominent dan besar, mengingatkan saya kepada peranti Cyberpunk dan juga Mi 11 Ultra tahun lalu. Walaupun orang kata dia punya bonggol besar, anda boleh lihat susunan kameranya masih lagi sama. Jadi 108, 8 dan 2 megapiksel, ultrawide dan makro dengan satu kamera utama yang besar. Di bahagian hadapan juga sama, iaitu skrin yang ada orang kata lubang kamera pada bahagian atas. Teknologi kamera bawah skrin tak ada, jadi saya nak hidupkan pula peranti. Kerana bonggol yang lebih besar, Poco adalah lebih berat dan akibatnya kat tangan saya sekarang saya rasa dia nak topple ke hadapan. Jadi orang kata weight balancing antara kedua-dua peranti ni mungkin saya bagi edge kepada Redmi pasal tak rasa macam nak terjatuh ke hadapan. Jadi Snapdragon 695 digunakan pada peranti ini. Memori 6 ataupun 8GB bergantung kepada mana anak-anak. Dan satu lagi perbezaan yang ketara antara kedua peranti ini ialah storage. Redmi kata dekat Malaysia dia hanya akan tawarkan 68GB RAM dengan storan hanya sehingga 128GB. Pada Poco X4 Pro 5G ini, storan ada 128 ataupun 256GB. Jadi everything else sama, bateri sama 5000 mAh, charging sama 67W. Gunakan MIUI 13 yang kedua-duanya juga berasaskan Android 11, bukan Android 12, just so you know. Dua-duanya pakai Android 11 lagi, belum lagi Android 12. Dan itulah perbezaannya. Poco X4 Pro 5G ini ditawarkan pada harga bermula RM1,199 untuk 6 dengan 128GB dan RM1,499 untuk versi 8GB dan 256GB. Everything else is the same, jadi anda pilihlah anda nak Poco ke, baik beli Poco atau beli Redmi. Dan sebenarnya, at the end of the day, peranti yang sama cuma dengan rekaan yang sedikit berbeza. Jadi ini adalah nyah kotak saya untuk Poco X4 Pro 5G yang dah sahkan masuk ke pasar Malaysia. Harga dah juga tahu dan anda boleh lakukanlah, kata mana satu yang anda suka, pilihlah.